guru baru FI yang tidak bisa putar speedonya. Tadi ini saya telat video, cuma ininya aja yang lepas, gak dipasang. Ini kan habis patah ini, mungkin tadi cuma gini aja ininya patah ke atas. Ini berarti ini pegangin mas. Nah ini kan patah ini habisnya. Jadi tadi ini nggak masuk, terus saya masukin, saya pasang lagi udah nyala. Masalahnya cuma di sini aja. Biasanya tapi kalau nggak nyala, kalau ininya masih normal, biasanya di kabelnya, kabel ini. Coba kabelnya buka ini, kita. Biasanya di kabelnya kalau nggak nyala. Kabelnya ini kan lewat sini ya, ke depan itu. Pokoknya kalau ini normal, masalahnya di depan. Tadi masalahnya cuma di sini aja, ininya habis patah. Terus sama orangnya kayaknya nggak dipasang. Nih juga ini. Jadi seumpamanya speedo motor Anda di rumah, motor yang udah kupi gini atau vario 150, kan speedonya di depan nggak ada, pakai yang di belakang kayak gini. Kalau umpamanya di sini normal, berarti ceknya di kabel ini, sekitaran kabel-kabel ini aja. Kemungkinan kabelnya putus di sini aja. Oke, itu aja mungkin tutorial yang saya berikan. Terima kasih. Salam.